Ini semata-mata kita dalam rangka mendukung kegiatan Pemda, yaitu sejalan dan seiring visi misi Bapak Bupati Hulu Selatan. Yaitu apa? Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang besar, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan kita dan akhirat. Bakti Kodim 1003 Kantara. Mudah-mudahan segala jerih payah jajaran Kodim, masyarakat dan semua donatur yang membantu rehabilitasi total musala ini akan mendapatkan balasan pahala berlipat ganda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami menyambut gembira dilaksanakannya perbaikan musala ini. Tentu dengan musala yang lebih nyaman, kita juga beribadahnya lebih nyaman. Tentu semangat untuk kita meningkatkan keimanan ketakwaan kita adalah bagian dari pencapaian visi 5 tahun ke depan untuk menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang cerdas, inovatif, teknologis, dan agamis untuk terwujudnya kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini langkah nyata bahwa Kodim 1003 Kandangan dalam mendukung upaya pencapaian program itu dengan melakukan bedah musala Nurul Huda. Langgarnya musala sudah bagus, tinggal tugas masyarakat memakmurkan sholat berjamaah di waktu plus berbagai pengajian atas nama masyarakat dan pemerintah. Terima kasih dari Kodim 1003. Terima kasih.